Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di channel kami yaitu Mansurin Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana cara menyembunyikan chat di WhatsApp tanpa kita mengarsipkan chat tersebut ya guys. Nah, pada umumnya ketika kita ingin menyembunyikan sebuah chat di aplikasi WhatsApp itu harus diarsipkan ya guys. Tetapi kali ini chat tersebut akan kita kunci sehingga kunci tersebut akan kita hilangkan dan chat tersebut tidak akan terlihat sama sekali guys. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial ini sampai habis guys. Nah, sebelum kita menuju ke tutorialnya, pastikan terlebih dahulu kalian sudah subscribe channel kami yang bernama Mansurin Tutorial dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa kalian hidupkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami, guys. Mari kita langsung menuju ke tutorialnya. Baik, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian masuk terlebih dahulu ke aplikasi WhatsApp. Kemudian di sini kalian pilih salah satu WhatsApp ya. Ini. Kemudian kalian klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Maka di sini kalian klik kunci chat. Sini kalian masukkan sidik jari, klik lanjut. Kemudian di sini kalian klik sidik jarinya, kalian masukkan. Kemudian otomatis chat tersebut akan terkunci ya. Kita buka. Akan terkunci di sini ya, tanpa kita mengarsipkan. Dan kok di sini chat terkunci, berarti bisa dibaca kembali. Kalian keluar terlebih dahulu guys. Kalian refresh. Kemudian kalian masuk ke aplikasi WhatsApp. Kemudian kalian akan ditampilkan seperti ini ya. Kunci chat itu tidak akan muncul. Dan apabila kalian di scroll ke bawah, maka chat terkunci ini akan terlihat ya guys. Nah, bagaimana cara menyembunyikannya? Kalian klik saja chat terkunci ini. Kemudian kalian masukkan sidik jari. Kemudian kalian klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Kemudian pengaturan kunci chat. Kemudian di sini sembunyikan chat terkunci guys. Kemudian di sini kalian masukkan kode rahasia. Contohnya, oke. Kemudian di sini konfirmasi lagi. Oke, maka dia akan terkunci. Kalian keluar saja, maka chat terkunci itu tidak akan muncul ya guys. Nah, seperti itu. Oke, itulah simple cara menyembunyikan chat di WhatsApp guys tanpa kita mengarsipkan. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian paham terhadap penjelasan yang ada di video kami, guys. Dan apabila kalian kurang paham terhadap penjelasan ini, kalian bisa tulis di kolom komentarnya, guys. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.